Sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan membagikan tema-tema kombinasi. Tujuannya agar sahabat-sahabat catur bisa menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya. Tema yang akan saya bagikan kali ini adalah Demolition of Pawn Structure atau membongkar susunan bidak. Ini adalah tema yang ke-21 atau tema yang terakhir. Untuk tema yang lainnya sudah ada pada video-video saya sebelumnya. Demolition of Pawn Structure atau membongkar susunan bidak, yaitu teknik merusak susunan bidak dengan mengorbankan perwira pada bidak lawan di petak sekitar raja. Jika posisi raja ada di sayap raja, maka pengorbanan tersebut di petak F7, G7, H7. Untuk bidak hitam dan F2, G2, H2 untuk bidak putih. Dan jika posisi raja ada di sayap menteri, biasanya setelah rokade panjang, maka pengorbanan tersebut dilakukan di petak A7, B7, C7 untuk bidak hitam dan A2, B2, C2 untuk bidak putih. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita lihat contohnya. Di sini putih ingin menghancurkan hitam, maka pertama dia bidak pukul bidak, dan hitam F pukul G, maka di sini putih mengorbankan menteri, memukul bidak di H7, skak. Raja terpaksa pukul, benteng skak, raja G8, benteng H8, raja F7, kuda G5 skakmat. Nah, sahabat catur, berdasarkan contoh tadi, tentu sahabat sudah paham apa yang dimaksud dengan tema Demolition of Pawn Structure atau membongkar susunan bidak. Sekarang kita mulai latihan pertama. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik hitam. Menteri pukul bidak skak. Raja pukul menteri. Kuda G3 skak. Raja pukul kuda. Bidak F4 skakmat. Dan di sini bila seandainya raja G1, tentu benteng H1 skakmat. Latihan kedua, silakan dasari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik putih, gajah pukul bidak skak. Bila raja pukul gajah, maka menteri pukul menteri, bidak pukul menteri, benteng H4
skakmat. Dan di sini, bila Raja H8, tentu menteri pukul menteri, bidak pukul menteri, benteng H4, kuda G6, gajah pukul kuda open skak, raja G7, gajah E4 open skak skakmat. Latihan ketiga, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik dari putih. Menteri H6 mengancam mat di G7. Menteri pukul bidak untuk melindungi mat. Menteri pukul bidak skak. Raja pukul menteri. Raja G2 open skak skak mat. Latihan 4. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik putih, kuda pukul bidak, benteng pukul kuda, menteri pukul benteng skak, raja pukul menteri, benteng F3 skak, satu langkah lagi mat. Latihan kelima, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik dari putih. Gajah pukul bidak skak. Raja pukul gajah. Menteri H5. Raja G8. Gajah pukul bidak. Raja pukul gajah. Menteri G4 skak. Raja H8. Benteng F3, bidak F5, menteri skak, raja G7, benteng skak, gajah tutup, benteng pukul gajah, raja F6,
Menteri H6, Raja E7, Bidak ancam kuda, kuda A6, Benteng G6, kuda C7, lindung bidak, Raja G7 skak, Raja D8, benteng pukul benteng, Raja pukul benteng, Menteri G7 skak, Raja E8, kuda D6 skak, Raja D8, Menteri pukul benteng, Raja D7, Menteri pukul menteri, dan hitam sudah kalah total. Sahabat catur, itu tadi tema Demolition of Pawn Structure atau membongkar susunan bidak yang harus ada dalam memori otak Anda agar Anda mampu menemukan langkah-langkah kombinasi dalam permainan catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini overloading of fish atau menambah tekanan. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.